Halo semuanya, jumpa lagi di channel IT Ranger. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial cara mengembalikan data di USB flash disk atau di external hard disk yang hilang karena terkena virus. Mungkin saja kita kaget karena ada data-data penting yang tiba-tiba hilang dan berubah menjadi shortcut. Oke, langsung saja kita mulai. Let's go! Contohnya di sini saya memiliki sebuah USB flash disk yang kondisinya saat ini belum terkena virus. Jika saya buka, di sini ada beberapa file dan juga beberapa folder dengan ukuran file seperti ini. Kemudian kondisi kedua, kondisi ketika USB flash disk saya sudah terkena virus. Ketika saya buka lagi, isinya berubah menjadi seperti ini. File tab-nya semua berubah menjadi shortcut dan ukuran size-nya berubah menjadi 1 kilobyte. Jika kita klik di bagian disk PC, di sini sebetulnya USB flash disk kita ada isinya. Namun jika kita klik, di sini kita tidak bisa melihat data-data di dalamnya. Kemudian kita coba untuk cek di hidden view. Teman-teman klik di bagian view, kemudian klik show. Dan kita centang hidden item. Sampai di sini ternyata file data dan folder kita masih belum bisa kita lihat. Kita coba lihat lebih dalam. Teman-teman klik di bagian sini. Kemudian klik di bagian option. Kemudian kita klik di bagian view. Dan kita scroll down. Jika teman-teman lihat, di sini ada tulisan hide protect operating system. Statusnya dicentang. Kemudian kita klik uncheck. Akan muncul pop-up seperti ini dan kita klik yes. Kemudian kita klik apply. Kemudian klik OK. Dan jika teman-teman perhatikan, setelah kita mengaktifkan file operating system-nya, sekarang kita bisa melihat file-file yang disembunyikan oleh virus. Kita kembalikan lagi settingan hidden view-nya. Teman-teman klik kembali di sini. Kemudian klik option. Kemudian klik lagi di view dan kita centang kembali yang bagian hide protected operating system file. Kemudian kita klik apply dan kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita akan mendelete semua file shortcut ini. Kita pilih di sini dan tekan Ctrl A. Kemudian kita delete. Dan sekarang jika teman-teman lihat, USB kita statusnya empty. Meskipun sebetulnya ada data yang disembunyikan. Step selanjutnya kita akan mengembalikan data yang disembunyikan tadi ke dalam USB sini. Step pertama yang kita gunakan, kita buka aplikasi Notepad untuk menuliskan perintahnya agar lebih mudah dipahami. Atau teman-teman bisa juga langsung memasukkan perintahnya ke dalam terminal. Teman-teman bisa menggunakan perintah command prompt. Contohnya seperti ini, kita ketik cmd, kemudian di bagian command prompt kita klik kanan dan run as administrator. Seperti ini. Atau jika teman-teman menggunakan Windows 11, teman-teman bisa menggunakan terminal seperti yang akan kita gunakan di tutorial kali ini. Namun jangan khawatir, perintah yang kita gunakan akan sama. Kita klik kanan di bagian start. Kemudian kita klik terminal admin seperti ini. Dan ini adalah halaman terminal yang akan kita gunakan. Kemudian step selanjutnya kita cek atribut USB kita. Teman-teman ketik seperti ini di notepad. Kemudian untuk disk-nya, teman-teman tinggal menyesuaikan dengan yang terbaca di komputer. Contohnya seperti ini, teman-teman klik di disk PC. Dan di sini USB disk letternya adalah disk E. Maka di notepad teman-teman ketik disk E. Jika di sini terbaca lain, teman-teman tinggal menggantinya. Kemudian kita sorot semua perintahnya. Kita klik kanan, klik copy, dan kita klik di bagian terminal. Kemudian kita klik kanan untuk paste-nya. Kita klik kanan, dan tekan enter. Dan akan muncul atribut data di USB kita seperti ini. Di sini atributnya adalah SHR. Jadi huruf S ini artinya sistem, kemudian H hidden,
dan R adalah read only. Jadi kurang lebih saat ini status data kita dirubah atributnya menjadi file system yang di hidden dan statusnya read only. Selanjutnya kita akan mengembalikan atribut datanya agar data kita kembali normal. Kita kembali ke Notepad. Kemudian di bagian Notepad teman-teman ketik seperti ini. Kemudian kita sorot dan kita copy. Dan kita kembali ke terminal. Kita klik kanan lagi dan tekan enter. Dan proses pengembalian data dimulai. Di sini jika teman-teman lihat di sini ada kursor yang berkedip. Jika sudah muncul seperti ini, berarti proses pengembalian data kita sudah selesai. Dan selanjutnya kita akan cek USB kita. Klik di sini. Kemudian klik di disk PC. Kemudian kita klik di USB. Dan semua data kita sekarang statusnya sudah kembali normal. Juga ukuran size-nya di sini sudah terbaca dengan normal. Sekian saja tutorial kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.